Sop buntut masih menjadi salah satu menu primadona di kota Palembang. Untuk memanjakan konsumennya, pengusaha kuliner di Palembang berinovasi dengan menghadirkan sop buntut dengan tiga rasa kuah berbeda. Ada sop buntut kuah original, kuah santan, dan kuah susu. Ketiga rasa kuah ini memiliki keunggulan tersendiri sehingga banyak digemari penikmatnya. Daging segar premium yang digunakan juga semakin menambah kenikmatan sop buntut. Terlebih menggunakan rempah murni tanpa campuran pengawet. Konsumen kan makanya kalau original terus ya plain aja kan gitu. Kalau kita kasih tiga varian, tergantung mereka hari ini lagi pengen makan apa sih. Kalau mau yang gurih, terus agak light, terus dia bisa beli susu. Terus kalau dia mau yang agak berat, kalau yang suka santan, biasanya mereka langsung pilih santan. Jadi sesuai selera lah. Jadi kita memberikan opsi-opsi untuk tidak monoton. Kita memang betul-betul kita pakai rempah asli Indonesia, asli Palembang lah seperti itu. Terus kita bumbu juga bukan bumbu jadi, tapi kita benar-benar rambu dari nol. Jadi cita rasanya tuh pasti lain. Sejak dikenalkan di Palembang, sop buntut tiga rasa kuah ini banyak diburu warga. Dalam satu hari, sekitar 200 porsi terjual. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp47.000 hingga Rp60.000 per porsinya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.